Selamat pagi kawan dan Vivi, lama nggak bikin video. Hari ini kita ada job di Pelindo Priok, Jakarta. Acara ansor yang akan dihadiri oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Protokolernya ribet banget. Sudah 2 hari kita di sini dan ini hari kedua. Baru bisa tuning speaker, kabel harus rapi, kabel ada yang melintang, nanti kita beresin, kita rapikan. Ini untuk mixer, monitor, panggung, kita pakai CL5. Untuk panggungnya kita masih pakai DL32. Ini yang kita taruh satu speaker EV Satellite Series untuk monitor yang di backstage. Inputnya kita pakai DL16x2. Soalnya ada hiburannya mini orkestra. Speaker kita pakai TTL55A, total ada 16 box. Tuning dulu karena ada 2 titik speaker, jadi kita cari delaynya. Ini jeng speaker main PA 4 TTL55 sama 2 sub VMAX 2x18, sana sama ketambahan di sana untuk delaynya, sama 2 sub dan 4 mid FOH di situ, SOH set of house. Gendro-gendronya ini niat nyambut gawe apa niat ngopi ini gini. Nah, ini juga YouTuber ini. Kalau di sini enggak berani pulang tapi dia. Oke, kita lanjut dulu. Ini untuk speaker delay-nya. Saatnya gladi. Ini ruang untuk FOH dan rekan media. Set mic podium RI1 buat Pak Jokowi. Nah itu mbak-mbak yang suka ngatur-ngatur acara. Hujan dan berhenti geladi. Sekarang waktunya makan dulu. Dan mereka ini dalam rangka nopo, Pak? Dalam rangka nopo? Cari nyamuk, Pak Reza. Di rumah gak ada nyamuk. Lo. Mixer, monitor panggung. Ini sound check dulu orkestra. Panggung pakai CL5. Acara dimulai. Pengunjung sudah pada hadir. Ini pengunjung sampai belakang, kita ngaver suara sampai belakang dan depan nggak boleh kencang. Banyak yang belakang kita kasih speaker delay buat ngaver area ini, tengah ini ke belakang. Untuk ke belakang udah pakai speaker yang belakang. Bismillah, semoga lancar paman. Kalau untuk acara RI1 itu yang pantangan itu adalah horek.
Ini tadi hasil tuning standar flat itu masih motong untuk low-nya. Benar-benar dihindari untuk sub. Yang penting kedenger aja, yang penting nggak cempreng kalau untuk subnya. Ini untuk mic podium RI1 Pak Jokowi. Ini mic Pak Jokowi pakai kondenser, bagus kondensernya. Saya juga nggak tahu mereknya apa, bawa sendiri. Untuk orkestranya, ini channel orkestranya ada 20 channel orkestranya, mini orkestra. Nah ini outnya ini banyak banget. Ini yang untuk delay, ini yang untuk main PN-nya, untuk media, ini delay yang di luar, ini ada video 1 sama VJ. Banyak, karena ini acara kenegaraan. Dan saya ingin mencari suasana yang berbeda. Ini tandanya GP Ancor. Alhamdulillah sudah selesai acara. Alhamdulillah lancar. Kami menginformasikan sekali lagi, disiapkan memang untuk acara RI1, RI2 atau acara kenegaraan lainnya itu memang butuh penanganan yang berbeda. Nanti kita ngobrol. Alhamdulillah selesai hari ini acara apa tadi, Kongres ke-16 GP Ansor yang dihadiri oleh Bapak Jokowi. Ini sisa pengawalan Bapak Jokowi pesertanya langsung naik kapal turun ke Semarang. Ini tadi yang dipakai untuk apa, mixer monitor di sini. Makan. Ini yang kita pakai kemarin. Ini das DL16. Itu yang untuk FOA Rio 32 untuk monitor. Ini junction box. Junction box total ada 32. Bisa pindah-pindah channel. Mixernya CL5 yang kemarin itu. Mengribetnya kalau RI1 itu harus bebas dari segala resiko feedback, resiko grok, grek, harus perfect, harus pokoknya harus siap dikejar-kejar pas pamres. Begitu Pak Mandan Bibi. Ini habis ini kita pulang ke Rembang, insya Allah besok ada job lagi di alun-alun. Oke, Pak Mandan Bibi, semoga sehat-sehat selalu dan tetap sehat dan bahagia. Sampai ketemu kalau enggak males video.